Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, saya Kang Nasran, hari ini saya berziarah di makam Waliullah Gus Dur. Di bulan suci Ramadan ini, ayo kita perbanyak ziarah ke para waliullah dan banyak berdoa dan untuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya dengan saya Kang Nasran. Monggo. Alhamdulillah, Masya Allah, tadi setelah kita berziarah di makamnya Gus Dur, dekat dari makamnya beliau ini ada salah satu sumur tertua di Tebu Ireng ya. Kita baca nih, salah satu 9 sumur tua di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Masya Allah, jadi ini ditutup ya, karena mungkin tidak difungsikan lagi, tapi ini adalah peninggalan sejarah. Salah satu peninggalan yang sangat penting adalah sumur tua, yaitu sumur untuk wudu para santri, dan dulunya dipakai para kiai ya, kemungkinan juga di zamannya Mbah Hasim Asy'ari ya, Masya Allah. Nah, paling tidak kita ngalah barokah, kita tidak bisa ngambil airnya, kita wasilah saja kepada para aulia Mbah Hasim Asy'ari dan Gus Dur, baca suratul Fatihah, semoga dapat barokah dari sumur ini. Bagi Anda yang punya penyakit, insya Allah penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Bagi Anda yang mungkin sedang set rezekinya, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah sehingga terus lancar ya, sejuk seperti air. Dan bagi Anda yang mungkin sedang tidak tenang, insya Allah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hajat-hajat yang lain, kita baca suratul Fatihah, wasilah kepada Mbah Hasim Asy'ari dan Gus Dur ya. Alaniyah Al-Fatihah. Baik. Nah, tadi kita selesai berziarah. Bagi Anda mungkin yang ingin tawasul ya, ayo bersama-sama dengan saya baca suratul Fatihah dengan makam Waliullah Mbah Gus Dur ya, dan juga ini satu komplek makam Pondok Pesantren Tebu Ireng. Monggo ikut saya. Ya. Nah, kita ini adalah makamnya beliau. Gus Dur ya, Syekh Abdurrahman Wahid. Semoga kita dapat barokah dari wasilah kita untuk ziarah di bulan suci Ramadan ini. Bagi Anda, ayo kita bersama-sama baca suratul Fatihah ya, untuk niatkan hajat yang mungkin saat ini sedang Anda inginkan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Yuk kita Fatihah lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah satu kali lagi. Alani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah, semoga bermanfaat. Bersama saya Kang Masran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.